Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Niar akan membacakan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari bertambahnya ukuran tinggi dan besarnya batang serta bertambahnya daun. Pertumbuhan tumbuhan terjadi dari sejak berupa bibit hingga tumbuhan mati berbeda. Tema pertumbuhan perkembangan tumbuhan hanya terjadi ketika dewasa. Perkembang biakan tumbuhan yang dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan dalam adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan alami antara lain melalui biji dan tunas. Contoh perkembangbiakan buatan antara dengan cara stik dan mencangkok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan besarnya batang serta bertambahnya daun. Pertumbuhan terjadi dari sejak berupa bibit hingga tumbuhan mati berbeda dengan pertumbuhan perkembangan. Tumbuhan hanya terjadi ketika dewasa. Perkembangan biakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan alamnya adalah perkembangan biakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangan biakan buatan adalah perkembangan biakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan alami antara lain melalui biji dan tumbuhan. Contoh perkembangbiakan buatan antara lain dengan cara stik dan mencangkok. Ayo membaca pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan besarnya batang serta bertambahnya daun. Daun pertumbuhan tumbuhan terjadi dari sejak perubahan bibit hingga pertumbuhan mati berbeda dengan pertumbuhan perkembangan dan hanya terjadi ketika dewasa. Perkembangan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangan
perkembangbiakan alam adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan alami antara lain melalui biji dan tunas. Contoh perkembangbiakan buatan antara lain dengan cara setek dan mencangkok. Warahmatullahi wabarakatuh. Lubab mau membacakan halaman 124, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan besar batang serta bertambahnya daun. Pertumbuhan tumbuhan terjadi dari sejak berupa bibit hingga tumbuhan mati. Berbeda dengan tumbuhan perkembangan, tumbuhan hanya terjadi ketika dewasa. Perkembangan tumbuhan dalam terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan alami adalah perkembangan yang dilakukan oleh pertumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan perbuatan adalah perkembangan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangan alami antara lain melalui biji dan tunas. Contoh perkembangan buatan antara lain dengan cara setek dan mencangkuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan besarnya batang serta bertambahnya daun. Pertumbuhan tumbuhan terjadi dari sejak berupa bibit hingga tumbuhan mati. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tumbuhan hanya terjadi ketika dewasa. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan alami antara lain melalui biji dan tunas. Contoh perkembangbiakan buatan antara lain dengan cara setek dan mencangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rafifa ingin membaca pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan.
Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan besarnya batang serta bertambahnya daun. Pertumbuhan tumbuhan terjadi dari sejak berupa bibit hingga tumbuhan mati. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tumbuhan hanya terjadi ketika dewasa. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan alami antara lain melalui biji dan tunas. Contoh perkembangbiakan buatan antara lain dengan cara setek dan mencangkok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ika akan membacakan buku tematik halaman 124, Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari bertambahnya ukuran tinggi dan besarnya batang serat bertambahnya daun. Pertumbuhan tumbuh terjadi dari sejak berupa bibit hingga tumbuh mati. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tumbuhannya hanya terjadi ketika dewasa. Perkembangbiakan tumbuh dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan alami adalah perkembangan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan buat adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan alami antara lain melalui biji dan tunas. Contoh perkembangbiakan buatan antara lain dengan cara setek dan mencangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan pertumbuhan terjadi dari sejak berupa bibit hingga tumbuhan mati. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tumbuhan hanya terjadi ketika dewasa. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan alami antara lain melalui biji dan tunas. Contoh perkembangbiakan buatan antara lain dengan cara setek dan mencangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi
besarnya batang serta bertambahnya daun. Pertumbuhan terjadi dari sejak berupa bibit hingga tumbuhan mati. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tumbuhan hanya terjadi ketika dewasa. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan sendiri. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan alami antara lain melalui biji dan tunas. Contoh perkembangbiakan buatan antara lain dengan cara setek dan mencongkok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Wanda akan membacakan buku tematik halaman 124. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat besarnya batang serta bertambahnya daun. Pertumbuhan tumbuhan terjadi dari sejak berupa bibit hingga tumbuhan mati. Berbeda dengan pertumbuhan perkembangan, tumbuhan hanya terjadi ketika dewasa. Perkembangan biakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangan biakan alami adalah perkembangan biakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangan biakan buatan adalah perkembangan biakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangan biakan alami antara lain melalui biji dan tunas. Contoh perkembangan biakan buatan antara lain dan cara setek dan mencakok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan besarnya batang serta bertambahnya daun. Pertumbuhan-tumbuhan terjadi dari sejak berupa bibit hingga tumbuhan mati. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tumbuhan hanya terjadi ketika dewasa. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan alami antara lain melalui biji dan tunas. Contoh perkembangbiakan buatan antara lain dengan cara setek dan mencangkok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Anna akan membaca tematik halaman 124, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan besarnya batang serta bertambahnya daun. Tumbuhan terjadi dari sejak berupa hingga tumbuhan mati. Berbeda dengan pertumbuhan perkembangan, tumbuhan hanya terjadi jika dewasa. Perkembangan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangan biakan
alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangan biak buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan alami antara lain melalui biji dan tunas. Contoh perkembangbiakan buatan antara lain dengan cara stek dan mencangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo membaca pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan besarnya batang serta bertambahnya daun. Pertumbuhan tumbuhan terjadi dari sejak berupa bibit hingga tumbuhan mati. Berbeda dengan pertumbuhan perkembangan tumbuhan hanya terjadi ketika dewasa. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan alami antara lain melalui biji dan tunas. Contoh perkembangbiakan buatan antara lain dengan cara stek dan mencangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi besarnya batang serta bertambahnya daun. Pertumbuhan tumbuhan terjadi dari sejak berupa bibit hingga pertumbuhan mati. Berbeda dengan pertumbuhan perkembangan tumbuhan hanya terjadi ketika dewasa. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan alami antara lain melalui biji dan tunas. Contoh perkembangbiakan buatan antara lain dengan cara stek dan mencangkok.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sebagian makhluk, sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran, tinggi dan besarnya batang serta bertambahnya daun pertumbuhan. Tumbuhan terjadi sejak berupa bibit hingga tumbuhan mati. Berbeda dengan pertumbuhan perkembangan, tumbuhan hanya terlihat ketika terjadi ketika dewasa. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan alami antara lain melalui biji dan tunas. Contoh perkembangbiakan buatan antara lain dengan cara stek dan mencangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vicky akan membaca pelajaran tematik pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan besarnya batang serta bertambahnya daun. Pertumbuhan terjadi dari sejak berupa bibit hingga pertumbuhan mati. Berbeda dengan pertumbuhan perkembangan, tumbuhan hanya terjadi ketika dewasa. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh pertumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan alami antara lain melalui biji dan tunas. Contoh perkembangbiakan buatan antara lain dengan cara stek dan mencangkok. Tumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan besarnya batang serta bertambahnya daun. Pertumbuhan tumbuhan terjadi dari sejak
berupa bibit hingga tumbuhan mati, berbeda dengan pertumbuhan. Perkembangan tumbuhan hanya terjadi ketika dewasa. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan alami antara lain melalui biji dan tunas. Contoh perkembangbiakan buatan antara lain dengan cara stek dan mencangkok.